Film ini saya persembahkan untuk kalian semua yang punya mimpi. Jangan takut untuk bermimpi dan jangan takut untuk mewujudkan mimpi-mimpi kalian. Selamat menyaksikan. Mimpi dan cita-cita adalah bagian dari hidup gue. Bersama teman-teman gue di sini merajut asa memperjuangkan mimpi dan cita-cita. Kenalin teman gue yang pertama, namanya dia ini cantik, pinter, pokoknya sip deh. Tapi meskipun gue udah kenal dia sejak TK, kayaknya dia gak kenal gue. Habisnya belajar mulu sih. Nah, kalau makhluk ajaib yang kedua, kenalin. Afif adalah seorang manusia biasa dengan gaya uniknya. Dia pernah curhat sama gue kalau dia seneng banget sama Lei. Tapi Mbak Doraemon di labirin kaleng, cintanya gak pernah kesampaian. Sabar ya, Pip. Hehehe. Selanjutnya, kenalin. Umu ini anaknya tomboy banget. Saking tomboynya, banyak anak cowok yang gak seneng sama dia. Lel, ada PR gak? Gak ada tuh. Yaudah, makasih ya. Ya. Tapi ada juga sih yang salut sama dia. Ya kayak gue. Kalau cewek yang satu ini bagaikan iblis yang membuat cowok-cowok menuju gerbang kematiannya. Namanya Haya. Meskipun orangnya serem, tapi sebenarnya temen gue yang satu ini baik kok. Murah senyum lagi. Hehe. Kalau yang ini namanya Eka. Si Eka ini, wih, cewek banget. Kemana-mana pasti bawa make up. Dandan mah dandan, tapi gak gitu-gitu juga keles. Nah, ini nih yang bikin gue semangat di sekolah. Ini baru yang namanya bidadari turun dari surga. Semua murid, guru-guru, bahkan tukang kebun seneng sama dia. Kenalin, namanya kita buka pelajaran minggu lalu. Ya, Bu. Nah, kenalin, gue Bayu, cowok paling keren di sekolah ini. Manusia penuh impian serta yakin bahwa mimpinya akan terwujud suatu hari nanti. Bayu. Seorang Bayu adalah pemimpi sejati dengan jalan cinta. Yes, sekarang Ibu mau tanya cita-cita kalian. Saya, hey, Bu. Ya, kamu lagi. Ya, gini Bu, cita-cita saya mau jadi... Bagus sekali, Bu Dokter. Selanjutnya, siapa lagi? Saya, Bu. Cita-cita saya mau jadi...
Ojek nih. Ya, abang ini ojek. Naik. Iya. Yang penting halal ya, Bib. Yang lain siapa? Saya, Bu. Kalau saya sih pengen jadi cinta dan luka, kuatkan semua persahabatan. Iya. Lanjutkan, Mun. Kan belum ada tuh pembalap cewek yang di Indonesia seperti kamu. Lagi-lagi, siapa yang mau? Saya, Bu. Saya mau jadi... Bagus sekali. Ibu doakan kamu akan menjadi penyanyi yang go internasional ya. Selanjutnya yang terakhir siapa ya? Kok terakhir, Bu? Gue sama Fira kan belum. Fira, lo dulu deh. Tumben, makasih ya. Gini, Bu. Cita-cita saya ingin menjadi penguasa dunia. Ha. Sama Pak. Jangan! Maling! Hah? Ada maling? Stop! Siapa lu? Mau jadi pahlawan lu? Selain tasnya, cepat! Enggak, kalau berani lawan gue! Nih! Ayo, sini lu! Sini! Ayo! Jangan panik! Pacot! Aduh! Hah? Masih berani? Berani! Sini, siapa takut! Ampun, Bos. Ampun. Jauh dari sana. Pergi kamu. Kabur, kabur. Ini, Mbak. Tasnya. Oh, iya. Makasih, ya. Ya. Wah. Iya, bagus, Viro. Oke. Selanjutnya yang terakhir. Kamu, Bayu. Gini, Bu. Saya punya mimpi. Dan mimpi saya itu adalah hal yang terindah dalam hidup saya. Dan mimpi saya adalah... I see the
Dan sekarang gue dan teman-teman gue mempertanggungjawabkan mimpi masing-masing. Gue dengan mimpi gue dan mereka dengan mimpi mereka. Dan waktu menjawab. Semua impian, cita-cita, dan cinta gue akhirnya terwujud dalam sosok bidadari yang sekarang duduk di samping gue. Akan terikat waktu.